Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, kan gitu. Nah sekarang Kristen mempersembahkan Yesus, anak manusia. Ini dipersembahkan ke dewa mana, Bu, maksudnya? Karena Tuhan yang datang mempersembahkan, Pak, bukan mempersembahkan kami itu Yesus itu. Yesus sendiri tapi, yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami, jangan dipelintir-pelintir. Karena Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama tidak membutuhkan persembahan nyawa manusia, darah manusia, Bu. Jadi kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan gitu? Kita manusia ini sudah ada dosa keturunan dari Adam, karena waktu di sana Tuhan berfirman kepada Adam, bisa semua kaum